Dasarnya jangan antum katakan saya tidak salah piro sahro Muhammadiyah Muhammadiyah itu firqodallah NU firqodallah jemaah tablik jemaah tabaliyah firqodallah apa lagi tarbia firqodallah tidak jurus kepada Al Quran itu yang menjurus kepada Al Quran adalah ahlu sunnah wal jamaah salaful ummah yang dikatakan salafus salih dan kita pengikutnya salafiyun Ini adalah markasnya dakwah Kembanjang untuk kampar sekitarnya. Dari sinilah, ya, dari sinilah lahirnya la ilaha illallah di atas pemahaman ahlus salaful ummah dan mengakui meyakini Allah di langit. Ya, Karena itu, kenapa kita yang bertauhidnya satu punya dua? Pertama percaya kepada Allah ada, yang kedua percaya Allah di atas. Jangan kalau Allah katakan di langit tidak serupa dengan kita makhluknya saja tidak serupa tempatnya. Kenapa kita katakan Allah serupa dengan kita? Bodoh itu orangnya tuh. Siapa itu? Torobang Abdul Somad mengatakan, jangan belajar dengan dia. Paham tuh? Dia bantah Allah di langit, tak mengerti dia da ini. yang dakwah sunnah itu. Paham? Inilah saya sampaikan. Moga ada apa adanya. Saya siap berdialog kepada orang yang membantah Al Qur'an. Saya Zamzaminas Salah seorang da'i di Kabupaten Kampar Riau Dengan penuh kesadaran Menyatakan bahawa Video ceramah saya beberapa waktu yang lalu Yang berisi statement saya Atau pernyataan saya bahawa Ormas Muhammadiyah Firqatun Dallah NU Firqatun Dallah Tarbiyah Firqatun Dallah dan jemaah tabligh firqatun dallah dan lain-lainnya. Maka dengan ini saya menyatakan, menyatakan mencabut segala pernyataan saya tersebut. Dengan segala pernyataan yang saya katakan dan dengan segala makna yang terkandung di dalamnya dan kepada pihak yang merasa dirugikan atau terzolimi atau tersakiti dengan pernyataan tersebut. Maka saya dengan sepenuh hati minta dimaafkan. Dan insya Allah semoga kejadian serupa tidak terulang lagi pada waktu yang akan datang. Atau di kemudian hari. Wa sallallahu ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Save your knowledge. Allahumma salli ala muhammad. Assalamualaikum. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmati al-iman wal-islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Azabi semua, cuplikan video di awal tadi menjelaskan kepada kita kurangnya pemahaman dan ilmu seorang ustaz dari kaum kalangan Wahabi. Beliau ingin mengkritik tapi tak diiringi ilmu. Azabi semua, di antara keburukan yang menggerogoti kaum Wahabi itu adalah Memperluas pemahaman bid'ah sehingga mereka mengklaim adat istiadat maupun tradisi yang dilakukan kaum muslimin sebagai bid'ah dan sesat. Hal ini dikarenakan mereka menganggap segala sesuatu yang tidak pernah dikerjakan Rasulullah SAW adalah bid'ah, maka tidak boleh dikerjakan. Implikasinya, ketika mereka melihat ada orang menengadahkan tangannya saat berdoa, maka mereka akan menghardiknya. Dan mengatakan perbuatan itu beda. Ah. Alasannya, Rasulullah SAW tidak pernah melakukan hal seperti itu. Begitu pula ketika ada yang mengajak mereka bersalaman sehabis sholat, maka mereka akan memberitahu bahwa perbuatan itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, dan masih banyak contoh lainnya. Azabi semua pertanyaannya apakah benar perbuatan yang ditinggalkan atau tidak dilakukan Rasulullah SAW itu termasuk bid'ah dan sesat? Tema pertanyaan ini pernah dilontarkan oleh Syekh Al-Alamah al As Abdullah bin uh, al dalam sebuah risalahnya yang berjudul Husnul Tafahum wa Darki li Mas'alati Beliau membuka risalahnya tersebut dengan beberapa syair yang indah. At-tarqu laysa bihujjatin fi لا يقتدي منع ولا إيجاب فمن ابتغى حضرا بترقي نبينا وراءه حكم صادقا وصوابا قد ضل, قد ضل عن نهج الأدلة كلها بل أخطأ الحكم الصحيح وخاب لا حذر إن لم يأتي نهي زاجر متواعدا limukhalifihi azaban aw zammun fi'li mu'zinun bi'uqubatin aw labzu tahrimin yuwaqibu aiba atarku segala sesuatu yang ditinggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah hujjah dalam syariat kami ia tidak bermakna larangan tidak pula mewajibkan barang siapa yang mencari keharaman dengan alasan Rasulullah SAW meninggalkannya, dan ia meyakininya sebagai hukum yang terpercaya dan benar. Maka ia telah sesat dari prosedur semua hukum, bahkan ia telah berbuat salah dalam membuat hukum yang sahih, dan ia telah merugi. Tak ada keharaman yang terkandung kecuali apabila ada larangan yang datang, seraya mengancam para pelanggarnya dengan siksaan atau mencela perbuatan orang yang mengizinkannya dengan hukuman atau lafaz tahrim pengharaman yang disertai dengan cacian Asabiqu semua yang dimuliakan Allah para ulama di seantero dunia baik salaf ataupun khalaf semuanya sepakat bahwa atarku at apa yang ditinggalkan bukanlah salah satu metode yang bisa digunakan secara terpisah dalam perumusan hukum atau istidlal akan tetapi metode yang bisa digunakan untuk menetapkan hukum syar'i. Baik wajib, sunnah, mubah, atau makruh itu adalah datang dari nas al-Quran. Sunnah, ijma' dan qiyas. Mereka berselisih pendapat mengenai metode penetapan hukum syar'i. Selain keempat hal di atas. Di antaranya soal kawl uh, sahabi. Ya, perkataan para sahabat. Saddu zari'ah. Memotong jalan kerusakan, mafsadah. Amalul Ahlul Madinah, praktek hukum dari suatu masalah yang dilakukan oleh ulama Madinah. Hadis mursal, hadis yang diakhiri hadis yang diakhir sanaknya terputus, yaitu di atas tabi'in, istihsan, kecenderungan seseorang pada sesuatu karena menganggapnya lebih baik, dan ini bersifat lahiriah, hissi, ataupun maknawiyah. Meskipun hal itu dianggap tidak baik oleh orang lain. Dan hadis doif dan metode lainnya sebagaimana yang telah diakui para ulama. Namun tidak ada satupun dari metode tersebut yang berupa atarku. At Asal at bila semua dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, atarku pada dasarnya tidak menunjukkan hukum syar'i. Ini sudah menjadi kesepakatan para ulama. Ada banyak dalil yang menunjukkan bahwa para sahabat tidak memahami di dalam tarkunya Rasulullah SAW terdapat keharaman bahkan sampai kemakruhan pun tidak inilah pemahaman para ulama sepanjang masa Ibnu Hazm pernah membantah hujjah, ulama malikiyah dan hanafiyah yang mengatakan makruh hukumnya salat sunnah dua rakaat sebelum maghrib karena Abu Bakar Umar dan Utsman tidak pernah melakukannya ia berkata hujjah ini tidak berarti apa-apa pertama karena hadisnya munqati. Sanadnya terputus karena Ibrahim perawi hadisnya tidak pernah bertemu dengan salah satu dari orang-orang yang kami sebutkan di atas. Dan ia juga baru dilahirkan dua tahun setelah terbunuhnya Utsman. Kemudian seandainya hadis itu sahih, tidak bisa dijadikan hujah. Karena di dalamnya tidak terdapat petunjuk bahwa mereka melarang keduanya atau mereka memakruhkan keduanya dan kami pun tidak berselisih pendapat dengan mereka bahwa sesungguhnya meninggalkan semua kesunahan itu hukumnya mubah atau boleh. Hasabi nah, semua. Kemudian Ibnu Hazm berkata, sesungguhnya meninggalkan salat tersebut, salat sunnah sebelum maghrib tidak berarti apa-apa. Selama mereka tidak mengatakan secara jelas mengenai kemakruhannya, pada kenyataannya, penjelasan itu tidak pernah dinukil. Azabiku semua, itulah metode Ibnu Hazm, Imam Ibnu Hazm dalam menanggapi tarkunya para sahabat dalam sebuah ibadah tertentu. Sikap yang sama juga ditunjukkan ketika menanggapi tarku Rasulullah SAW mengenai sebuah ibadah yang memang diperbolehkan. Seperti ketika berbicara tentang sholat sunnah dua rakaat sebelum asar. Beliau berkata, hadis Ali bin Abi Thalib ya, tidak bisa dijadikan hujah sama sekali dalam masalah di atas karena yang ada dalam hadis tersebut hanyalah pemberitahuannya atas apa yang ia ketahui ia Ali tidak pernah melihat Rasulullah SAW melakukan sholat tersebut ia ya, memang benar dalam dalam perkataannya tapi ini bukan berarti mengandung makna melarang atau memakruhkan sholat tersebut asal semua Rasulullah SAW tidak pernah berpuasa satu bulan penuh di luar Ramadan. Namun ini tidak berarti mengandung makna memakruhkan puasa sunnah satu bulan penuh di luar Ramadan. Ya. Di sini Ibnu Hazm ya, memahami Tarku Rasulullah SAW akan puasa sunnah satu bulan penuh di luar Ramadan tidak bisa menunjukkan hukum haram atau makruhnya berpuasa seperti itu. Sekalipun Rasulullah SAW sendiri tidak pernah melakukannya azab itu semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW tidak pernah melakukan khutbah di atas mimbar. Namun beliau melakukannya di atas pelepah kurma. Kendati demikian, para sahabat tidak mempunyai pemahaman bahwa berkhutbah di atas mimbar itu hukumnya bid'ah atau haram. Oleh karena itu, mereka lantas membuatkan mimbar untuk Rasulullah SAW berkhutbah. Bukankah mereka ini orang-orang yang tidak pernah melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Rasulullah SAW Jika demikian Dapat diketahui bahwa para sahabat Tidak menjadikan terku Rasulullah SAW Sebagai bid'ah Rasulullah SAW ketika sholat Tepatnya setelah mengangkat Kepala dari ruku Beliau tidak pernah membaca doa Rabbana Walakalhamduham dan kathiran Dan seterusnya Seperti yang terdapat dalam sebuah hadis Akan tetapi Hal ini tidak dipahami oleh seorang sahabat sebagai larangan untuk membaca doa tersebut, jika tidak demikian, mana mungkin ia, sahabat, mau melakukan sesuatu yang diyakini keharamannya? Rasulullah SAW sendiri tidak mencelanya karena telah membaca doa tersebut dengan bersabda, "Kamu telah berbuat kebaikan, tapi jangan diulangi lagi." Dan beliau juga tidak melarang membaca doa-doa lainnya di dalam sholat begitu semua hadis di atas diriwayatkan oleh Rifaah bin Rafi Az-Zuraqi. Ia berkata, suatu hari kami pernah sholat di belakang Rasulullah SAW. Tak kala beliau mengangkat kepalanya dari ruku, beliau membaca, Samia Allahu liman hamidah. Seorang laki-laki di belakang beliau lalu membaca, Rabbana walakal hamdu hamdan mubarakan fi. Lantas setelah sholat, beliau bertanya, Siapa tadi yang membaca doa itu? laki-laki itu menjawab, saya. Beliau lalu bersabda, aku melihat lebih dari 30 malaikat berlomba-lomba untuk menjadi yang pertama dalam mencatatnya. Sahabat Bilal radhiyallahu tidak memahami bahwa tarku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai salat sunnah dua rakaat setelah wuduk bermakna tidak boleh melakukan salat itu. Akan tetapi, beliau Sayyidina Bilal melakukannya dan tidak pernah memberitahukan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau baru mengetahuinya setelah beliau bertanya kepada Bilal. Ya. Ya Bilal, ya, hadithni bi arja ya amali amiltahu indaka fil Islam ya manfaatan fa inni sami'tu lailata khashfa na'laika baina yadayya fil jannati. Wahai Bilal, ceritakan kepadaku amalan yang paling engkau harapkan pahalanya yang engkau kerjakan dalam Islam setelah memeluk Islam karena sesungguhnya aku mendengar langkah kedua sandalmu di dalam surga Bilal menjawab aku tidak mengamalkan amalan yang paling aku harapkan pahalanya kecuali setelah aku bersuci baik saat petang maupun siang lalu aku salat yang tidak diwajibkan kepadaku dengan bersuciku itu Abu Abdullah berkata Daffa na'laika Maksudnya adalah Suara uh, suara langkah sandal Bilal, Sayyidina Bilal Telah mens, uh, mensunahkan untuk dirinya Salat di waktu tertentu yang tidak pernah dilakukan Oleh Rasulullah SAW Bahkan menganggap kesunahan Yang ia lakukan ini sebagai Amalan yang paling Diharapkan pahalanya Oleh karena itu Ketika Rasulullah SAW bertanya kepadanya mengenai amalan yang paling diharapkan pahalanya, beliau mengabarkan amalan tersebut. "Azabiku semua memang dalam pemahaman ini tidak dicela bahwa sholat sunnah setelah wudhu itu telah menjadi sebuah kesunahan setelah mendapatkan pengakuan dari Rasulullah SAW." Azabiku semua, akan tetapi di sini. Kami mengambil dalil dari pemahaman sahabat mengenai dibolehkannya membuat doa atau salat baru di waktu yang tidak pernah dilakukan Rasulullah SAW. E, kami juga mengambil dalil bahwa Rasulullah SAW tidak, mengikari, tidak mengingkari metode dan cara yang ditempuh sebagian sahabatnya, bahkan e, tidak melarang mereka untuk melakukannya di masa-masa mendatang. semua, apabila Tarku Rasulullah SAW dan para sahabatnya tidak menunjukkan makna bid'ah, lantas bagaimana cara pandang ulama Islam mengenai bid'ah? Apa saja metode mereka dalam menanggapi bid'ah? Setidaknya ada dua metode, asabiku semua, yang digunakan oleh para ulama itu dalam mendefinisikan bid'ah. Ya, yaitu, pertama, metode Imam Izzuddin bin Abdissalam beliau mengategorikan setiap perbuatan yang tidak pernah dilakukan Rasulullah SAW ya, ke dalam bid'ah. Beliau lalu membaginya menjadi beberapa hukum. Beliau berkata, bid'ah adalah melakukan perbuatan yang tidak pernah diketahui pada masa Rasulullah SAW. Bid'ah dibagi menjadi beberapa macam. Bid'ah wajibah, bid'ah muharramah, bid'ah mandubah, bid'ah makruhah, dan bid'ah mubahah. Ya. Untuk mengetahui Ya, untuk mengetahui ia masuk kategori bid'ah yang mana maka dapat dilakukan dengan cara mensistesakan ya, apa yang dianggap bid'ah itu dengan kaedah-kaedah syariat. Apabila masuk dalam kaedah wajib atau aijab maka hukumnya adalah wajib. Apabila masuk dalam kaedah pengharaman tahrim maka hukumnya adalah haram. Ya, apabila masuk dalam kaedah sunnah mandub maka hukumnya adalah sunnah. Apabila masuk dalam kaedah makruh atau yang dibenci, maka hukumnya adalah makruh. Dan apabila masuk dalam kaidah mubah, boleh, maka hukumnya adalah mubah. saya semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa pengertian ini pun dikuatkan oleh Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi berkata, setiap perbuatan yang tidak ada pada zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinamakan dengan bid'ah. Akan tetapi, diantara antara bid'ah itu ada yang baik dan ada pula yang tidak baik. Itu yang pertama itu semua. Yang kedua, menjadikan pengertian bid'ah secara syarak lebih khusus dibandingkan pengertiannya secara bahasa. Yaitu dengan menjadikan bid'ah hanya terbatas pada perbuatan yang tercela saja. Untuk itu, bid'ah wajibah, bid'ah mandubah, bid'ah mubahah, dan bid'ah makruhah tidak dinamakan dengan bid'ah sebagaimana yang diterangkan oleh Imam Izz Izzuddin di atas. Pengertian bid'ah hanya terbatas pada bid'ah muharramah saja. Di antara ulama yang memiliki pendapat ini adalah Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Beliau berkata, yang dimaksud dengan bid'ah adalah melakukan sesuatu yang dasar pembolehannya tidak ada sama sekali dalam syariat. Adapun melakukan sesuatu yang memiliki dasar dalam syariat yang membolehkan itu, maka bukanlah bid'ah. Sekalipun itu dinamakan bid'ah secara bahasa, Asal itu semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hakikatnya, kedua metode ini menemukan kata sepakat mengenai pengertian bid'ah yang sebenarnya. Hanya saja, terdapat perbedaan di dalam prolog untuk sampai kepada pengertian bid'ah yang sepakati, yaitu bid'ah yang tercelah dan membuat pelakunya berdosa, sebab bid'ah seperti itu sama sekali tidak ada dasarnya dalam syariat untuk dibolehkan. Bid'ah inilah yang dimaksudkan dalam hadis Rasulullah SAW alaihi wasallam yang berbunyi wa kullu bid ya. Dan setiap bid'ah itu sesat ya. nah, berdasarkan pemahaman bid'ah inilah para imam mazhab ya dan ulama dan ulama yang menjadi panutan umat mengartikan makna bid'ah. Misalnya Imam Syafi'i seperti dinukil oleh Imam Al-Baihaqi pernah berkata Perkara-perkara yang baru itu ada dua macam. Pertama, perkara baru yang bertentangan dengan Al-Quran, sunnah, asar, ya asar sahabat, atau ijma. Ya, perkara baru semacam ini adalah bid'ah yang sesat. Kedua, perkara baru yang mengandung kebaikan dan tidak bertentangan dengan salah satu di atas. Maka, perkara baru semacam ini tidaklah tercela. Imam Abu Hamid Al-Ghazali pun berkata tidaklah semua perbuatan yang baru itu dilarang. Akan tetapi, yang dilarang adalah bid'ah yang bertentangan dengan sunnah yang telah kokoh, serta menghilangkan perintah agama. Imam An-Nawawi pernah menukil dari Imam Izzuddin bin Abdissalam, seraya berkata, Syekh al-Imam, tokoh yang diakui kepakarannya di berbagai disiplin ilmu, yaitu Abu Muhammad Abdul Aziz bin Abdissalam, Beliau pernah berkata di akhir kitab idul Ahkam fi Masalihil Anam. Bin'ah terbagi menjadi wajibah, muharrama, manduba dan mubahah dan seterusnya. Pada tempat yang lain, beliau berkata ketika menanggapi masalah hukum bersalaman tangan selepas salat Ketahuilah bahwa bersalaman tangan disunahkan dalam setiap perjumpaan kaum muslimin. Adapun mengenai bersalaman yang biasanya dilakukan sebagian orang setelah sholat subuh dan asar, maka sebenarnya secara khusus tidak ada dasarnya dalam syariat. Akan tetapi, hukumnya tidak apa-apa karena pada dasarnya bersalaman adalah sunnah. Sedangkan mereka yang hanya bersalaman erat di beberapa waktu tertentu dan meninggalkannya di beberapa waktu yang lainnya, itu maka mereka tidak bisa keluar dari konteks bersalaman yang disyariatkan dengan dasar-dasarnya. Azabiku semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Asir itu berkata, bid'ah ada dua macam, bid'ah petunjuk atau huda dan bid'ah sesat. Ya, untuk itu bid'ah yang bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya, maka ia akan masuk dalam kategori yang dicela dan diingkari. Sedangkan bid'ah yang masuk ke dalam makna umum Ya, perkara yang disunahkan atau dianjurkan makanya termasuk dalam kategori yang dipuji. Sedangkan bid'ah yang tidak ada contohnya dalam agama seperti salah satu bentuk kedermawanan, kemurahan hati dan usaha melakukan kebaikan maka ia termasuk perbuatan yang terpuji. Asabiku semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bid'ah tersebut ia ya, tidak boleh bertentangan dengan syariat agama. Ya, karena Rasulullah SAW telah menjadikan pahala bagi pelaku bid'ah tersebut ya sebagaimana uh, sabda beliau man sana, uh, sanatan hasanatan kana lahu ajruha ya, man amila biha. barang siapa yang merintis sunnah baru yang baik maka ia akan mendapatkan pahalanya dan juga pahala orang yang mengamalkannya sedangkan sebaliknya beliau bersabda waman sanna sunatan sayyatan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha apa kata Rasul barang siapa yang merintis sunnah baru yang buruk maka ia akan mendapatkan dosanya dan juga dosa orang yang melakukannya Azabiku semua itu apabila bid'ahnya bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya semua dimuliakan Allah. Ibnu Asir, Imam Ibnu Asir itu melanjutkan di antara bentuk ini ya, bid'ah petunjuk adalah perkataan Umar. Sayyidina Umar, sebaik-baiknya bid'ah adalah amalan ini. Yaitu ketika Umar melihat banyak kebaikan di dalam amalan salat malam atau tarawih di bulan Ramadan tersebut dan bisa masuk kategori perbuatan yang terpuji. Oleh karena itu, beliau menamakannya bid'ah dan memujinya. Sementara Rasulullah SAW sendiri tidak pernah mensunahkannya kepada para sahabat. Beliau hanya melakukan salat malam ya, di masjid saat malam Ramadan. Ya, terawih. Itu beberapa malam saja. Kemudian meninggalkannya dan tidak pernah melanggengkannya. Beliau juga tidak mengumpulkan orang-orang untuk melakukannya secara berjamaah. Hal ini juga tidak dilakukan di masa Abu Bakar. Hanya Sayyidina Umar lah yang mengumpulkan orang-orang untuk berjamaah mengerjakan sholat itu, yaitu tarawih, dan mensunahkannya kepada mereka. Oleh karena itu, beliau menamakannya dengan bid'ah. Sekalipun demikian secara hakikat uh, perbuatan Umar itu termasuk sunnah. Ya, sebagaimana yang tertuang uh, dalam sabda Rasulullah SAW, Alaikum bisunnati Hendaklah kalian berpegang dengan sunnahku dan juga sunnah para khulafur rasyidin setelahku. Ya, Abu Bakar, Umar. Ya, dan juga sabda Rasulullah SAW, Aku tadu bil lazaini Abu Bakar wa Umar. Ikutilah dua orang setelahku, Abu Bakar dan Umar. Azabi ke semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan penafsiran ini, maka hadis yang berbunyi setiap perbuatan yang baru itu bid'ah. Ya, itu diartikan dengan perbuatan baru yang bertentangan dengan dasar-dasar syariat dan tidak sesuai dengan sunnah. Jazakumullah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai di situ dulu video kita kali ini. Sekiranya video ini bermanfaat, jangan lupa share kepada orang-orang kita cintai dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya agar lebih bermanfaat lagi. Wallahul mu salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.